Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya berada di Universitas Utara Malaysia sebagai sebuah representasi dari keberadaan Yakin, yang mana Yakin ini berawal dari sebuah perbincangan kecil antara saya dengan Profesor Muhammad Ali MB di biliknya. Kalau tidak salah pada masa itu adalah tanggal 26 Desember 2019. Gagasan-gagasan dari Profesor Muhammad Ali MB ini kita tangkap menjadi satu keinginan besar murid-murid beliau yang berasal daripada Indonesia untuk membentuk satu perkumpulan yang nantinya perkumpulan itu akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Itu satu gagasan kecil pada masa itu. Nah, kemudian Profesor Muhammad Ali MB ada berkesempatan berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta pada saat itu tanggal 26 Januari 2020. Alhamdulillah difasilitasi oleh Poltekim, kita mengadakan satu diskusi mengenai Yakin ini. Yang sebelumnya kita belum ada nama apa itu Yakin. Namun dalam diskusi tersebut muncul satu nama, yaitu Sandhya Cendikia Abhinaya, yang disingkat menjadi Yakin. Cita-cita Yakin yang dimulai dari sebuah ruang atau bilik Profesor Muhammad Ali MB ini berusaha untuk diwujudkan oleh pelajar-pelajar yang berada di bawah bimbingan beliau yang berasal daripada Indonesia. Hal ini menjadi satu tumpuan bagi kami mahasiswa-mahasiswanya untuk mewujudkan gagasan beliau yang cukup insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sandhya Cendikia Abhinaya atau Yakin ini merupakan satu perkumpulan yang mengupayakan gagasan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik pada saat ini atau nanti pada masa yang akan datang, baik melalui individu atau kelompok atau melalui kelembagaan-kelembagaan. Oleh karenanya, harapannya Yakin ini mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa yang berintegritas, demokratis, keagamaan, serta akhlakul karimah. Adapun pendiri dari Sandhya Cendikia Abhinaya atau yang kita sebut dengan Yakin ini ada 10 orang. Di antaranya yaitu adalah Profesor Dr. Muhammad Ali bin NB, salah seorang profesor di School of Government University Utara Malaysia. Yang kedua adalah Bapak Ahmad Bakri Putra atau Pak Riko PhD. Yang ketiga adalah Bapak Suraji Munawir PhD. Yang keempat adalah Bapak Sohirin. Yang kelima adalah Bapak Ridwan Mustafa. Yang keenam adalah Bapak Aris Wibowo. Yang ketujuh adalah Bapak Budi Mulyawan. Yang kedelapan adalah Bapak Bobby Briando. Dan yang kesembilan adalah Bapak Bambang Priyo Cahyono. Dan yang sepuluh saya sendiri, yaitu Fauzan. Itu adalah pendiri-pendiri Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah gagasan besar akan terwujud jikalau kita mampu mengakomodir sebuah kekuatan dan berkesinambungan. Yakin berdiri untuk memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan baik secara individu maupun secara lebih luas. Yakin memiliki sumber daya yang hebat, yang andal, di mana masing-masing memperkuat untuk mempersatukan kebersamaan. Yakin akan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Abadi, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, mengucapkan selamat dan sukses berdirinya perkumpulan atau organisasi Yakin Sandia Cendikia Abinaya yang dimotori oleh orang-orang yang secara profesional punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Indonesia membutuhkan orang-orang hebat untuk berkumpul bersama-sama, mendiskusikan, bekerja sama, meluangkan waktu untuk menuangkan ide dan gagasannya tentang bagaimana membangun bangsa kita yang seharusnya memang itu kita lakukan bersama-sama sebagai bagian dari insan cendekia. Sekali lagi, selamat dan sukses atas berdirinya organisasi atau perkumpulan Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut bangga kepada seluruh anggota Yakin. Karena berdirinya Yakin, saya mampu akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada seluruh bangsa Indonesia yang saat ini membutuhkan pemikir-pemikir muda yang energik dan senantiasa memberikan solusi kepada negara dan bangsa Indonesia. Kulo Ki Warseno Sreng, dalang wayang kulit saking Kito, Surakarta, Jawi Tengah, Indonesia. Saya bangga dengan Yakin. Selamat berdiri. Yakin berkah. Yakin barokah. Yakin. Yakin berkah. Yakin barokah. Barokah yakin. Yakin barokah. Insya Allah barokah yakin. Percaya, yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.